bikin main-mainan yang memang itu ngerakit mobil dan hidup. Iya. Prototip kecil. Oh, di luar negeri ada. Mau mesin seher 4 gitu, ada prototip mesin-mesin itu nanti. Itu mahal bang, ada sih itu. Ada RC, mobil-mobil RC balapan itu. Iya, bikin ya. Mahal. Sampai ada busi-busiannya sih. Ada. Kecil semua. Itulah kenapa Honda bisa bikin motor 50cc 2 silinder. Pada zaman dulu kan. Iya. Mesin mini. Nah, tapi dibentuk buat bener-bener motoran beneran 50cc. Pada akhirnya kan juga ada kemampuan orang tuh bisa bikin main-mainan begitu. Iya. Meskipun enggak maksimal jadi mesin bener hidup. 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 Pakai bensin juga. Iya. Yang kapal-kapalan juga ada. Ada. Itu kan kecil mesinnya. Artinya kita untuk mesin itu kan gak perlu bicara gede. Lu mau bikin mesin gede apa kecil itu tinggal tergantung kebutuhannya mau apa. Iya. Lu gak mungkin bikin truk mesinnya kecil. Karena peruntukannya untuk ngangkut barang berat. Iya. Gak mungkin mobil mesin motor. Gak mungkin. Tapi kalau di Jawa ada yang bikin pakai gerobak-gerobakan. Iya. Benar gak? Iya. Jadi truk mesinnya tiger, iya. Mini truk mesinnya tiger kan gitu ya nggak? Odong-odong ya. Bebek 70, mesin apaan, motor Astrea Grand, pakai mobil bekas mobil listrik. Iya. Jadi mobil, emang kan kecepatannya nggak akan maksimal. Iya. Gaya, jalan.